Kalau saudara lahir dari keluarga Jawa, saya mau bilang itu takdir yang tidak bisa dirubah. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tidak bisa merubahnya. Tapi nasib adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita yang bisa merubahnya. Takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib kita yang bisa merubahnya. Siapa di dalam Kristus, dia jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mati tanpa memberikan sebuah potensi yang besar dalam diri kita. Takdir dan nasib beda, saudara. Jadi kalau saudara berkata, saya takdir saya gak nikah-nikah. Enggak, pernikahan itu keputusan saudara. Takdir saya punya suami yang rese, punya istri yang cerewet, itu takdir bukan. Itu nasib, sebuah keputusan yang saudara harus ambil karena saudara bisa melihat yang benar. Ternyata hidup kita tidak ditentukan apa kata orang. Nasib Anda, saudara, ditentukan saat saudara mengambil keputusan. Setuju gak? Saya mau mati bunuh diri, itu keputusan. Saudara mau menyayat urat nadi saudara, itu keputusan. Saudara mau minum Baygon karena masalah suami kabur, anak pergi, keluarga gak jelas, itu keputusan. Tapi saya percaya di dalam Yesus, semua keputusan kita harusnya menjadi baik adanya. Seperti mata uang yang punya dua sisi, satu sisi yang dikerjakan harus oleh diri kita, satu sisi oleh miracle-nya Tuhan. Apalagi saudara punya mulut yang berkuasa, dari mulut yang satu keluarkan berkat, dari mulut yang satu mengeluarkan kutuk. Kenapa saudara gak fokus dengan apa yang saudara punyai dan maju ke depan? Tidak ada yang salah. Yang salah kalau saudara hari ini nih dengar firman, tidak mengambil keputusan apa-apa masuk 2018.